Oke, sekarang saya sudah sampai di studio dan hari ini kita akan bahas YouTube dan segala macam problemanya untuk teman-teman semua. Kemarin saya sudah buat Q&A dan ada beberapa pertanyaan yang datang di kolom komen. Langsung aja kita baca dari yang pertama sampai berapa ini? Sekitar 78 lebih lah yang masuk. Tapi kita baca dulu yang berhubungan dengan YouTube ya. Saya juga punya channel YouTube bang, tapi masih tetap aja subscribernya. Gimana bang solusinya? Jadi kalau menurut saya, kalau subscribernya masih segitu-gitu aja, mungkin kita harus perlu evaluasi sedikit, entah itu dari kualitas video kita atau dari jumlah video yang kita upload dan juga konten yang kita buat. Jadi untuk Mr. Aziz Gokil, silahkan evaluasi. Kalau merasa videonya ada yang kurang bagus, silahkan dirubah. Dan intinya tetap konsisten aja ya. Oke bro. Dari pemburu liar, halo bang, mau tanya kalau edit video biasanya suka pakai aplikasi apa bang? Terima kasih. Untuk saya sendiri, saya sekarang suka ngedit video pakai Final Cut Pro. Itu aplikasi editingnya MacBook atau Apple. Saya sering menggunakan itu, walaupun biasanya saya juga sering menggunakan Adobe Premiere dan banyak lagi lah. Intinya untuk aplikasi editing tergantung dari selera kita sebenarnya. Sukanya di mana? Kalau di ponsel banyak juga, mau KineMaster, mau Power Director dan lain-lain. Ini saya ada kopi cuy, saya minum kopi dulu ya cuy. Soalnya pembahasannya ini lumayan panjang. Ini hari Selasa ini, kemarin sempat hujan cuy. Tapi ya cuma 30 menit. Saya mau berangkat ke ini dulu, ke studio, soalnya tadi saya habis dari kampung istri. Ini sekarang kita melewati jembatan. Ada dari Alrumi, bro, sebagai YouTuber pemula gimana cara naikin subs dan view di konten kita? Kayaknya susah amat bro naik bro. Padahal lihat teman-teman yang lain dengan video yang mungkin tidak lebih baik dari kita aja bisa ratusan ribu view dan subsnya. Salam sukses, kau inspirasiku. Jadi untuk saya sendiri, kalau untuk menaikkan video dari subscriber dan penonton, sebenarnya kuncinya itu ada pada diri sendiri. Kita cermin aja lah. Ada orang yang mengupload video biasa-biasa aja menurut kita, tapi penontonnya banyak, mungkin karena judul yang digunakan atau thumbnail yang digunakan itu bisa menarik perhatian. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kita pengen menggunakan judul dan thumbnail yang menarik tapi konten kita tidak berkualitas, ya sama aja. Komen yang akan kita dapat nantinya mungkin banyak yang negatif. Dan kalau dari saya pribadi, saya suka membuat judul yang clickbait biasanya, dan juga thumbnail yang seperti itu. Tapi saya diberangi dengan kualitas video dan flow yang menurut saya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Terus ada dari Noval Fishing Pare, bagaimana cara mengatasi subscriber dari channel lain juga yang minta subscribe, dan apakah ini masuk sub for sub? Makasih. Pertama, saya tidak pernah sekalipun meminta untuk di-subscribe. Dan yang kedua, saya juga tidak berharap untuk di-subscribe, karena subscribe itu adalah muncul dari hati teman-teman semua. Kalau misalkan ada orang yang kita subscribe dari paksaan, misalkan ada orang yang menonton video kita terus dia juga pengen di-subscribe channel videonya, menurut saya itu salah. Karena kalau kita mensubscribe channel seseorang, itu berangkat dari entah itu karena kita memang suka konten yang dia buat, atau kita kenal sama orang itu, atau ada cerita lain di belakang itu, atau ada kerjasama ya. Tapi kalau untuk menaikkan subscriber dengan cepat dengan cara seperti itu, support, untuk saat ini YouTube tidak merekomendasikan hal tersebut. Jadi untuk teman-teman semua, hilangkanlah pikiran untuk mendapatkan banyak subscriber dengan cara sub for sub. Oke bro. Oke. Dari Wong Sonkoe, bang, gimana cara buat video yang bagus? Cara membuat video yang bagus
Ya, buatlah video sesuka hati kalian, semampu kalian, sesuai dengan ilmu yang kalian dapat dan silakan diterapkan. Banyak dan tidaknya penonton itu tergantung dari kalian sendiri. Kalau misalkan kalian dapat banyak penonton tapi kalian tidak puas, ya artinya itu tidak bagus. Tapi kalau kalian buat video dan penontonnya sedikit tapi kalian puas, ya itu bagus. Itu bagus, cuy. Oke, next. Ahmad Amin Firmansyah, Bang Amal, saya kreator mancing pemula dan mau bertanya, kenapa views video kita sedikit? Apa solusinya? Solusinya itu ada banyak sih sebenarnya, tergantung dari kita. Pertama, mungkin karena jumlah video yang kau upload itu masih belum banyak. Terus yang kedua, cara pengambilan gambar atau cara menyampaikan informasi di video kamu itu masih kurang bagus, atau kamu tidak mempromosikan channel kamu dengan baik. Jadi silahkan pilih solusinya yang mana. Atau juga yang terakhir, mungkin alat yang kamu gunakan kurang cocok. Jadi silahkan pertimbangkan dan pilih salah satunya yang mana yang menurutmu yang kira-kira bisa kamu rubah. Itu aja sih sebenarnya. Terus ada lagi, udah buat YouTube selama 4 bulan dengan konten mancing menggunakan kamera GoPro Hero 5 dan editing Filmora. Sudah ada 27 video di channel saya, tapi viewsnya dan subscribe-nya sedikit. Kasih saran Don Amar. Jadi apapun alat dan software yang kalian gunakan, konten apapun yang kalian buat, itu tergantung dari penontonnya. Walaupun kita menggunakan alat yang mahal, tapi kita tidak punya feel atau kita tidak dapat notice dari penonton, ya percuma. Walaupun cuma kita menggunakan HP Android biasa, tapi konten yang kita buat itu bisa bermanfaat atau bisa menghibur atau berkualitas, ya nantinya bakal banyak juga yang nonton. Dan kalau untuk kasus seperti ini, dia sudah membuat 27 video di channel saya, di channel dia, tapi view dan subscribernya sedikit. Bagi saya pribadi itu masih kurang sebenarnya. Kalau kalian bisa hitung total video di channel saya itu sudah ratusan, dan menurut saya itu masih sedikit juga ya, karena setiap hari saya membuat video walaupun ada sebagian yang tidak saya upload, tapi karena saya sudah menjadi terbiasa, jadi saya tidak anggap itu sesuatu yang membuat saya capek. Itu aja sebenarnya. Jadi intinya, jangan anggap video yang kalian buat itu adalah sebuah pekerjaan. Silakan buat video sebanyak-banyak mungkin, semenarik-menarik mungkin, dan jangan pernah berpikir banyak tidaknya video yang kalian buat. Silakan upload kalau kalian mau upload, dan kalian suatu saat nanti saya yakin bakal ada video yang nyantol, atau bakal ada video yang membuat orang-orang di luar sana yang tertarik pastinya. Karena di dunia ini ada orang yang suka dan juga ada yang tidak. Jadi itu salah satu resiko kalau kita ingin bermain di dunia sosial media seperti ini. Oke, untuk pemula enaknya pakai aplikasi apa bang miliknya? Soalnya pakai HP. Saya sudah jelaskan ini beberapa kali ke teman-teman semua. Saya dulu pakai KineMaster, terus ada PowerDirector. Sebenarnya banyak. Untuk aplikasinya sendiri itu bukan sebagai penentu, tapi konten yang kita buat, konten itu mau menarik, mau bagus, itu bukan dari aplikasi yang kalian gunakan, kawan. Oke, kawan. Walaupun tidak diedit sama sekali, tapi kalau videonya menarik ya bisa juga tinggal upload saja ke YouTube, kawanku. Tampan. Ini banyak sebenarnya pertanyaan, tapi banyak yang sudah saya jawab. Jadi kalau yang tidak saya jawab dan tidak saya capture, mohon maaf ya coy. Terus ada dari Mancingku Sabar, itu warna video Bang Amar setelahnya gimana? Tolong dijawab. Kalau nggak jawab, saya sumpahin jadi orang kaya raya dan sehat dan dermawan. Oke lah. Jadi banyak teman-teman semua yang bertanya color grading video saya itu modelnya seperti apa. Jujur, kalau untuk saya pribadi, saya meng-set up warna dari video saya itu custom, saya buat sendiri. Karena kalau tidak saya color grading, hasilnya seperti ini.
Hasilnya seperti ini sebenarnya. Ini kacau balau kan, tapi karena saya sudah mengedit videonya menjadi seperti ini, jadi warnanya mungkin lebih menarik mungkin. Tapi tergantung dari selera masing-masing. Sebenarnya banyak aplikasi yang menyediakan seperti itu, tapi bagi saya pribadi, saya lebih suka membuat warna yang saya buat sendiri. Color grading sendiri itu lebih asik karena kita bisa mendapatkan karakter atau identitas kita sendiri. Itu kawan. Nah, kondisi sekarang sungai di Endrekan kayak gini, bro. Banyak sampah, cuy. Ini saya tunggu kalau misalkan besok hujan, saya mau cobain mancing di kali. Kalau kalinya nanti airnya udah banyak, sekarang kondisi kali itu semua airnya kering. Jadi saya lagi malas mancing, cuy. Saya mau ke pasar dulu ya. Saya mau beliin Pak tukangnya itu kue. Soalnya setiap pagi saya harus belikan dia kue biar dia semangat kerja, bro. Oke, bro. Alasan buat video YouTube kenapa, bang? Terus kenapa jarang upload sekarang? Dulunya saya membuat video bukan karena apa, bukan karena pengen pengakuan, bukan karena pengen sesuatu, tapi karena saya juga suka bersosial media tanpa harus bertemu dengan kalian semua yang sedang menonton ini. Tanpa kita harus bertemu, kalian bisa mengenal saya, karena saya ingin dikenal. Jujur, saya ingin dikenal banyak orang, bukan so artis. Saya pengen dikenal sebagai orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Caranya seperti apa? Ya sudah, saya buat video tanpa harus pergi jauh, berkenalan dengan banyak orang. Saya sudah bisa dikenal di YouTube, bro. YouTube nih. Oke, dari Rekrian, saya pemula, mas. Saya YouTuber pakai HP Android. Proses rekam udah di setting HD, begitu pula waktu edit juga udah diekspor full HD. Tapi kenapa ketika upload ke YouTube gambar jadi blur dan bercak-bercak? Mungkin koneksi internet kamu pada saat nonton video itu kurang bagus, kurang stabil. Silakan naikkan resolusinya sampai ke 1080. Mungkin itu. Masa kau masih tanya hal seperti itu, kawan? Oke, Batu Jala, maaf om, lebih bagus mana transisi yang dibuat sendiri atau yang sudah ada di aplikasi? Maaf pakai transisi sering, apakah video kelihatan bagus? Maaf. Wah, jangan minta maaf terus lah, kau tidak berbuat apa-apa. Jadi untuk transisi sendiri, fungsi dari transisi adalah mengantarkan file video yang satu ke file video yang selanjutnya. Transisi itu bagi saya itu kadang berguna, kadang juga tidak perlu dibutuhkan. Jadi tergantung dari si pembuat video. Kalau dia merasa transisi untuk perpindahan satu video ke video yang lainnya itu perlu, ya silahkan gunakan. Terserah mau pakai transisi manual yang menggunakan teknik atau transisi yang sudah disediakan oleh aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan pastinya. Gitu, kawan. Oke, isi ini pakai pomade. Biar nggak malu ngevlog di luar rumah, gimana caranya, bang? Kalau bisa sih selain ngaca sendiri. Pertama kali saya ngevlog itu jujur saya malu, bos. Malu melihat wajahku yang begitu kacau balau ini. Tapi semakin kesana saya sudah bisa menikmati. Saya pertamanya dihujat sama orang-orang kampung, dibilangin orang gila baru katanya. Soalnya ngevlog itu bukan hal yang biasa, bukan hal yang lumrah. Tapi saya pede-pede aja, coy. Kalau di sini disebutnya pede mampus. Jadi kalau kalian yang merasa kurang pede, silakan latih kepedeanmu. Entah itu kalian ngevlog di tempat yang sunyi atau sekalian langsung ke pasar atau ke tempat-tempat yang di sekeliling kalian itu mendukung. Jadi carilah teman yang mau jadi YouTuber juga dan silakan saling belajar, bro. Saling mengkritik atau saling berbagi ilmu. Jadi gitu aja sebenarnya, karena kalau kalian mencari menjadi YouTuber terus kalian sendiri itu juga susah sebenarnya. Saya pernah mengalami itu. Saya nge-YouTube sendiri di Enrekang dulu dan susah. Sekarang alhamdulillah sudah banyak orang yang jadi YouTuber di sini. Gitu aja. Ah, tadi.
Nugroho Hunting Vlog. Kompetitor makin banyak, Bang. Saya mau tanya, mau terusin serius di YouTube atau cuma iseng-iseng upload aja? Dan kalau mau tetap konten mancing atau plan konten lain? Ya, saya akui sekarang kompetitor itu banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang dari TV yang vlog mancing dari TV sekarang sudah mulai menyerang YouTube. Itu sebenarnya bagi saya itu semakin seru. Dan kalau ditanya apakah saya bakal tetap membuat konten mancing, iya, tetap saya membuat konten mancing, tapi dengan cara saya sendiri. Jadi saya tidak akan pernah mengikuti cara orang lain. Saya hanya mengikuti apa yang saya buat, dan menurut saya itu tidak saya rekayasa. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang pengen juga main di konten-konten mancing, silahkan. Tapi satu poin penting yang harus kalian ingat itu, jangan menjadi orang lain, jadilah diri sendiri, cuy. Gitu aja, bro. Walaupun penonton kita semakin berkurang, tapi saya yakin suatu saat nanti kita bakal berjuang lagi. Oke, cuy, janganlah kau menyerah, kawan. Oke, kawan. Terus ada dari Mirayas, assalamualaikum, mempertanya nih, banyak channel di luar sana termasuk saya yang sudah lama peninjauan, ada 4-6 bulan, malahan ada yang sudah tahunan tinjau oleh YouTube tapi belum juga dimonetisasi. Kira-kira kenapa? Akhir-akhir ini, satu tahun belakangan ini, YouTube memang membuat aturan yang lebih ketat lagi dan lebih kompleks, mulai dari jumlah subscriber yang sudah dibatasi untuk mendapatkan monetisasi. Dulunya itu kalau nggak salah sekarang harus 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Dan kemarin ada lagi aturan baru. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah memenuhi syarat monetisasi dan belum dimonetisasi, mungkin kalian harus melihat judul yang kalian buat di video-video sebelumnya, ganti judulnya menjadi yang lebih family friendly atau lebih sopan, atau lebih sederhana, thumbnailnya juga nggak usah terlalu lebay dulu. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa video kalian atau channel kalian belum dimonetisasi, mungkin. Jadi silahkan rubah dulu kalau misalkan memang persyaratannya sudah terpenuhi, dan kalau ada video yang menyalahi pedoman komunitas. Dan satu ini, ingat, sebelum kalian jadi YouTuber, kalian harus baca dulu pedoman komunitas. Apa sih yang sebenarnya dilarang di YouTube? Apa sih sebenarnya yang disarankan? Dan apa sih sebenarnya yang tidak disarankan? Walaupun tidak dilarang, tapi tidak disarankan oleh YouTube. Makanya kalian harus baca dulu baik-baik. Setelah kalian baca baik-baik, terus kalian lihat video kalian, entah itu dari judul atau konten yang kalian buat, thumbnail dan segala macamnya, gunakan musik yang memang sudah disediakan oleh YouTube. Jangan macam-macam dulu, jangan gunakan musik orang lain walaupun orang lain tersebut sudah membebaskan kita, karena bisa saja nanti itu menjadi masalah. Oke, cuy, ini penting sebenarnya pertanyaan ini, karena banyak teman-teman di luar sana yang sudah menjadi YouTuber juga, yang sudah menjadi konten kreator, sekarang lagi galau karena channelnya itu belum dimonetisasi. Ya mau apa, bingung kawan. Saya juga bingung kalau seperti itu. Makanya mending kalian lihat dulu judul kalian, video, thumbnailnya, kontennya, musiknya, dan semuanya kalian lihat mana kira-kira yang harus dievaluasi itu. Oke, semoga berguna ya, semoga kalian cepat dimonetisasi. Bang, gimana caranya menentukan konten yang pas, dan gimana caranya bikin video itu biar bagus dan dilihat orang walaupun kita ngerekamnya pakai HP? Banyak sekali. Menentukan konten yang pas adalah dengan cara melihat apa sebenarnya yang kalian suka. Walaupun kalian dilarang, kalian tetap melakukan hal tersebut, selama hal tersebut itu adalah positif pastinya. Dan kalau untuk membuat video kita menjadi lebih bagus, ya aspek bagusnya itu banyak. Entah itu kalau videomu memberikan inspirasi, ya bagus. Kalau videomu memberikan motivasi, bagus. Memberikan hiburan, bagus. Jadi tergantung dari tujuan kamu membuat video sebenarnya. Itu aja. Kalau kamu pengen dapat banyak penonton, ya sudah, buat kontroversial. Kalau membuat kontroversi pasti ada
ada apa namanya, ada pertanggungjawaban, entah itu dapat komen yang negatif atau positif, ya itu tergantung dari kau karena kau yang telah membuatnya. Oke, ada ini, Nabil, bang, emang AdSense tidak semanis yang terbayang kepala aku. Mengira mendapatkan AdSense sangat gampang, apakah benar? Iya, benar. Memang YouTube memberikan kita uang atau memberikan kita penghasilan, tapi tidak seperti yang kalian pikirkan. Kalau kalian melihat YouTuber-YouTuber sukses di luar sana, ya mungkin kalian melihat pendapatan yang mereka miliki, tapi kalian tidak melihat usaha yang mereka lakukan sebelum mereka mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau ada yang bilang mendapatkan AdSense itu gampang, ya silahkan dicoba dulu lah. Dan kalau kalian sudah mencobanya, kalian bakal tahu rasanya menjadi seorang YouTuber ya kayak gimana. Itu aja sih sebenarnya, kawan. Murah sangat tuh. Oke, kalau gitu bro, mungkin sampai di sini dulu Q&A untuk hari ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan komen di video-video saya. Mungkin saya akan sering lagi untuk membuat Q&A untuk memberikan teman-teman semua sesuatu yang baru. Semoga kalian semua sukses bersama, berjuang bersamaku dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.